Eh, Darby, kenapa kamu sedih? Dokter Benny, gimana nggak sedih, dok? Orang tua teman aku sakit jantung, dok. Ya ampun, sudah ke rumah sakit belum? Nah, itu, dok. Aku sama teman aku itu bingung harus bagaimana. Jangan bingung, Darby. Sakit jantung itu bisa sembuh asal ditangani dengan cepat dan tepat. Wah, benarkah, dok? Memang penanganannya bagaimana sih, dok? Jadi begini, penanganan sakit jantung itu pertama harus dilakukan diagnosis yang tepat. Apakah kelainannya merupakan kelainan irama jantung, kelainan struktur jantung, ataupun kelainan pembuluh darah jantung. Kalau kita sudah melakukan diagnosis yang tepat, kita akan melakukan terapi sesuai dengan diagnosis kita. Bisa dengan pemberian obat-obatan atau dengan tindakan. Nah, tindakan itu juga bermacam-macam. Bisa tindakan kateter ablasi, tindakan pemasangan ring, bisa sampai juga operasi gitu. Darby jadi keinget, dengar-dengar Rumah Sakit Premier Bintaro dalam waktu dekat bakal punya cardiac center ya, dok? Nah, benar, Darby. Jadi cardiac center itu kita buat untuk melakukan penanganan yang komprehensif untuk penyakit jantung. Dan semua itu bisa kita lakukan di sini, Darby. Wah, keren banget sih, dok. Oke deh kalau begitu. Aku nanti ceritain ke teman Darby ya, supaya nggak bingung lagi dan tahu harus kemana. Terima kasih, Dokter Benny. Oke, Darby. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi kita. Dokter Benny, aku udah ceritain semuanya ke teman aku. Pesan dokter mengenai penyakit jantung dan cardiac center. Tapi sebentar deh, dok. Darby mau nanya lagi. Operasi jantung itu bagaimana sih, dok? Oh gitu, Darby. Operasi jantung itu sebenarnya ditujukan untuk mengkoreksi kelainan di dalam jantung. Kelainannya bisa seperti kelainan di pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner, ataupun kelainan dari struktur jantung, seperti misalnya ada sekat yang bolong sewaktu lahir, ataupun ada kelainan katup yang harus diganti. Tapi jangan khawatir, Darby. Di Rumah Sakit Premier ini, dokter-dokter bedanya keren-keren. Jadi mereka sudah berpengalaman dalam melakukan operasi jantung ini. Lalu, dok, pasien yang sudah dioperasi jantung itu bisa beraktivitas seperti biasa nggak sih, dok? Oh, tentu, Darby. Pasien yang sudah dilakukan operasi jantung biasanya akan dirawat selama 1 minggu. Selama perawatan itu nanti pasien akan dilakukan pengawasan ya, dan biasanya kita juga akan melakukan evaluasi terhadap pasien, dan kita bisa lakukan rehabilitasi dan mengajarkan cara latihan pasien. Umumnya dalam 1 bulan pasien sudah bisa beraktivitas normal seperti biasanya, Darby. Oh gitu, terima kasih sekali lagi ya, dok. Darby doain semoga cardiac center Rumah Sakit Premier Bintaro dapat secepatnya melayani pasien yang memerlukan. Oke, sama-sama, Darby. Dadah sahabat Premier.